Halo, selamat pagi. Apa kabarnya semua? Oh ya, sesuai dengan di link saya kemarin di Vespa World Day di Pandawa, saya menawar satu Vespa PX. Hari ini saya akan bertemu dengan penjualnya di MK Store Branded. Jadi saya akan ketemu di sana sambil ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Jadi yang jual ada di sana dan barangnya sudah ada di sana. Jadi kita akan berangkat ke sana dengan si Froggy. Let's go. Second branded. Oh, wah, ini ya sama-sama saling surfing kita. Mana Vespa saya? Itu di. Oke. Sama kan warnanya? Dia tidak dikira bohong, ya. Hai, ayo. Ken maksudnya? Ken maksudnya? Ini motornya. Ah, ini dia motornya. Ini juga sama warnanya, oh. Datang pagi-pagi ke MK Second Brand ya. Mau ngambil Vespa yang udah tak dilin kemarin. Tapi apa ya, Gus? Maksudmu apa? Maksudmu apa? Ken saya, titip taruh di sini. Kenapa dibayar? Ini kita tanya ke empunya, kenapa dikasih? Kenapa dikasih? Satu-satu kamera yang mana gue? Lo kan yang deal kemarin kan saya. Kenapa ini yang dikasih? Gimana maksudnya nih? Nah, gini aja, dealnya berapa? Karena udah di DP sama dia, saya bayar 2 kali lipat. Aduh. dari harga yang dibayar sama orang ini. Woi Gus, jangan pura-pura nelpon gitu. Gimana? Pokoknya satu-satu aja. Ini saksinya nih. Bro, deal berapa? Saya bayar 2 kali lipat. Hah? Satu. Artinya siapa yang duluan yang dapat? Ya benar. Arek Surabaya ini nyari perkara sama saya. Udah deal kemarin sama saya kok bisa? Nah, katanya biar di tangan yang tepat nih bro ya. Lo maksudnya di tangan saya nggak tepat nih? Hah? Bukan gitu. Masa kamu disogok sepatu 2 aja langsung dikasih? Main-main aja. Baru disogok sate kuir aja langsung dikasih. Gimana bro? Mantap bro. Saya bangun pagi ini untuk ngambil Vespa lo. Kenapa dikasih posnya MK? DP udah masuk soalnya. Udah dikasih DP? Udah. Ada. DP
Iya nih. Saya harus bayar 2 kali lipat. Aduh. Itu barang spesial loh. 1 bulan. Gimana kejadian kemarin itu kan begitu dia masuk langsung tak suruh nawar kan? Gugup ya, gencar. Gimana kejadian? Okay. Begitu masuk gimana? Waktu masuk pas waktu keliling, waktu kembali ke parkiran Vespa itu kaget. Itu saya yang nyuruh. Ya nggak tahu. Terus. Ada yang nawar Vespa. Terus. Kenapa ya. Dikasih? Harganya udah cocok. Itu saya nyuruh, kenapa dia dikasih? Berarti untuk Mas Agus. Ya, oh, oke. Okay. Karena saya udah punya. Ya, udah dia punya. Belum. Oke, oke. Okay. Bijaksana ya, juga. Oke, oke. Okay. Naik Vespa bareng-bareng. Ya, siapa tahu sayang ke Surabaya ya. Siap. Oke. Okay. Berarti Agus harus itu mengibahkan sepatunya untuk saya tukar sama Vespa. Ya, yang seharga Vespa juga ya. Seharga Vespa di sini kan sepatunya ada yang seharga yang biasa, yang normal dan yang seharga Vespa. Gus, tolong pilihkan yang seharga Vespa. Kalau enggak gitu saya enggak kasih Vespa. Saya bayar 2 kali lipat. Ini lah. Gitu ya. Ada orang tua ni dah nak tombo-tombo. Sampai diajak nginep ya? Sampai diajak nginep semuanya. Segitunya dia, ngerayunya sampai jam berapa bro? Sampai jam 1 malam. Jahat deh. Jahat deh main-main. Jam 1 malam ya. Berbahaya, saingan saya berat. Oke, baik. Kalau gitu saya harus mengikhlaskan Vespa itu di tangan yang tepat biar lebih banyak orang yang main Vespa ya, bro ya. Siap. Oke, kita break ngopi dulu, ngopi. Halo, beli Gus. Ken maksudnya sebenarnya itu. Jangan banyak bacot kuliah. Aji Serungking yang booking duluan tapi beli Agus yang bayar, maksudnya gimana? Kalau dia itu kan banyak punya yang klasik-klasik pun. Kalau saya kan tak punya klasik. Ya kasih saya kesempatan. Jadi sing kene sing gitu. Duh, pilihin yang harga sepatu ya pun. Oh gitu. Cek melebihi harga Vespa itu lah. Ah serius pun. Wih, pokoknya ane keren-keren lah, ane keren-keren. Dior. Neo, tuli neo. Duh. Ini juga. Wah, ini. Itu juga pun makannya pancing ya. Kene ngera beda lah. Buka gitu kan. Ya, mainkan aja serempet kan ada pun. Gininya lah dia kan punya aja. Ya, kita serempet dulu. Nah, jadi panggil sepatu. Oh, wih, Dior. Kita kasih dia yang keren-keren. Apalagi ini pakai konser, kita konser melebihi harga tuh bu, tapi kan harga sat lah ya, saya bantuin bawa ya, sat lah. Langsung ditebus kesalahannya, langsing emosi dia pun ini tadi. Ini gimana nih? Lebih dari harga Filipin. Ini kan lebih daripada harga Vespanya, Gus. Iya,
Jadi kau tahu tak? Si, sedang masalah yang penting. Yang penting nembus kesalahan gue Happy, terutama saya Happy. Benar ya? Kasih saya pes banyak. Ini saya tembus dengan sepatu. Branded lagi, nak? Sepatunya udah 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari harga Vespa ini. Lagian saya sudah punya Vespa ya? Ya, udah punya Vespa. Vespa waduh. Jangan kan yang ini Vespa, mani kodok. Oke, Bul. Kasih, Bul. Kasih aja, gas. Yang gini model sepatu, ada Vespa. Ya, itu konser. Itu konser. Oh, ini ada penonton aja, ini cek teratas. Itu. Oke. Rela apa enggak? Nadil. Ya untuk persahabatan oke. Okay. Ya, Nadil nak dia nak jelek-jelek gitu. Senyum. Nadil. Nadil bro ya. Nadil. Luki, kita punya sahabat baru dari Surabaya. Surabaya, arek Surabaya. Luki dan Barok. Haji Barok. Haji Luki. Mangkujun. Mangkujun. Prandaw. Segede we. Ya oke lah. Ya oke. Nek harus sabar ini sepatunya. Ini limited ya. Limited tuh. Harus tuh. Iya deh. Nah, kalau gitu nek pas ini kita was sepatu. Nah, idang samse. Tapi kalau dari MKS kan branded kan mau jaminan ya. Oh, jamin. Siap oke lah. Pokoknya kualitas nomor satu. Ya udah. Oke deh teman-teman, saya dapat lebih dari harga Vespa-nya. Enggak apa-apa kalau saya bikin beli Vespa lagi, saya tinggal jual sepatunya. Ya ini Bro Luki, sahabat baru kita dari Surabaya. Brother. Kapan balik? Besok? Besok mabuk dulu di sini. Oke. Okay. Malam mabuk. Lewat. Oke deh. Siap. Makasih banyak. Makasih banyak. Rob, thank you ya. Oke deh guys. Iya, thank you. Nanti kalau Vespanya sudah bosan, balikin lagi sama saya. Nah, usah balikin sepatu, saya beli lagi. Oh ya, yang penting kan 2 kali lipat. Sekarang tanyain berapa saya deal? Berapa deal? 25. 25 ya? Iya. 25. Harga bagus lah ya. Ya 25 kalau Wi mau ya 45. Ini saya balikin. Itu saya bayar 2 kali lipat. Wah. Serius gampang. Sekarang oh tidak bisa. Jadi segidang Wi. Tadi kan celup ke kamar, jadi ngejangkut di mandar kenangan. Yang mending ya satu. Ya maksudnya saya ketemu di sini biar langsung bisa ketemu motornya, makanya di sini keduluan dia yang main. Ya dah, biarin dah. Oke. Nah, pokoknya aman nih. Ya, guys. Ya akhirnya kita pulang tanpa motor yang mau saya ambil. Terus enggak ya, udah. Tadi ini. Kenapa yang demen ya? Warnanya pas ojek tuh dulu kan sama juga warnanya sama Usro. Saya udah punya satu, ini mau tak koleksi lagi, pokoknya warna-warna seperti ini aja pesan saya terus kalau misalnya bosan pak saya kamu ketinggalan ya jalan yang kamu kodok yang aja bagus kan apa kodoknya buat ini yang banyak isinya nah kurang nih ya ada apa kan ini borago lupa ini aku konser lo konser. Thank you. Nah. Guys, pokoknya kalau bosan sama Vespa itu, sih tahu saya. Siap. Oh, pasti itu. Oke. Okay. Teman-teman, thank you ya. Hari ini saya gagal ke MK, maunya ngambil Vespa, ternyata dapatnya sepatu. Tidak apa-apa, sampai jumpa lagi di channel YouTube saya selanjutnya. Bye-bye. Ya, guys ya. Thank you, guys.